Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengambil sebuah botol bekas dan nanti saya akan manfaatkan menjadi barang yang unik dan tentunya lebih bermanfaat, guys. Nah, ini botol minuman bekas ya, guys ya, yang kondisinya masih kinclong-kinclong ya. Masih sangat-sangat bagus. Pertama, kita buang mereknya ya. Kita gunting saja, kita bersihkan. Seperti ini ya. Ini botolnya masih baru sekali, ini masih bagus kondisinya ya. Kita buka tutupnya. Nanti ini akan dikasih ramuan ya, ramuan dari meja dapur ya. Ramuannya seperti ini, guys. Ini dari garam dapur. Simple ya, dari garam dapur nih, guys. Kita masukin secukupnya. Hanya garam dapur saja ya, jangan dikasih gula ya, nanti jadi oralit ya. Kalau oralit itu untuk orang yang lagi diare, kalau ini enggak ya. Ini untuk lampu ini, guys. Saya kasih bocoran saja. Ini hanya garam dapur ya. Setelah dikasih garam, terus kita isi dengan air ya sampai penuh. Kita isi. Nanti setelah penuh kita kocok-kocok ya, guys ya, biar rata semua. Daripada dibuang, lebih baik kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan sebuah botol bekas menjadi barang yang lebih berguna ya, guys ya. Sudah penuh. Terus kemudian kita tutup, guys. Pastikan ini kencang ya. Kita kocok-kocok biar rata. Biar larut ya garamnya. Kita kocok-kocok. Ini sangat-sangat bermanfaat ya, guys ya. Ya, seperti ini. Setelah sudah dicampur dengan garam dan air, terus barang yang kita perlukan adalah sebuah HP. Jadi sebuah HP. Terus kita nyalakan senternya ya, guys. Kita nyalakan senternya. Seperti ini, guys. Jadi senternya kita kasih botol ya. Ini terlihat nyala sekali ini. Terlihat nyala sekali. Seperti lampu neon ya. Jadi fungsi garam itu apa ya? Pembiasan cahayanya itu akan lebih dapat gitu ya. Kalau misalnya nggak dikasih garam nanti nggak terlalu nyala. Tapi ini kalau dikasih garam itu seperti gini, guys, hasilnya, guys. Seperti menyala kan? Luar biasa, ajaib nih, guys, ajaib sekali nih. Oke, kelihatan kan? Luar biasa, sangat-sangat kreatif. Jadi kita memanfaatkan botol bekas untuk membuat sebuah lampu ya. Ini bisa jadi lampu emergency, guys. Lampu hemat energi di masa depan, guys. Seperti ini. Wih, terang sekali nih, guys. Hanya dengan air garam ya. Jadi air dikasih garam ya, guys ya. Jangan dikasih gula, guys. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.